panas. Halo semuanya, balik lagi di channel Kodanil. Motor apa ini namanya? Oke teman-teman, selamat pagi, gabung lagi di perjalanan touring Ratu Tegal. Kali ini hari keempat, hari keberapa ya, udah lebih sih. Kita lagi stay di tempat tinggal Bro Ricardo. Bernyanyi. Kudani. Oke, kita bertemu sama ini, ada nama channel apa bang? Joe Bima. Joe Bima. Oke. Ah, teman gue. Jangan lupa jangan subscribe dia. Jangan subscribe. Ya, jadi kita mau diantar sampai Garut. Tapi nggak nyampe masuk ke kota Garutnya ya. Ini si Jamel Nizer crash di Ciamis. Si Jamel ada masalah cuma di sini nih, bracket spion dia kebuka dan ini sedikit retak, sini retak. Tapi ini stang nggak ada masalah sih. Karena gue jatuhnya cuma yang rebah gitu doang. Kita nanti gue jelasin lagi deh kalau di jalan ya. Ini ada si Umar dan si Goldie. Nah sekarang kita mau ke arah Garut, dianterin sama Bro Ricardo sama JW apa ya, lupa gua. Pokoknya nanti kalian bisa cek videonya di channel mereka di description box ya teman-teman. Waduh, mudah-mudahan nggak hujan deh ini, karena kata Ricardo perjalanan ke Garutnya itu sekitar 1-2 jam, tergantung kita berkendaranya kayak gimana ya. Jadi kita sempat diajak bernyanyi nih di sini. Itulah serunya ya kalau kita lagi touring, apalagi ini nyantai banget, ini touring tersantai yang pernah gua lakuin teman-teman. Oke, sekarang langsung connect aja sama Nizar. Ya dia udah manggil dari tadi. Oke. Dasar bolot. Masuk, kan gua lagi bolot. Lagi asik sendiri, Pak. Halo, gimana kondisi badan? Oke, kondisi badan. Kondisi aman, fit 100%. Ya, lancar-lancar, sepak bola depan pecah, apa-apa. Oh. Karena ya, lebih penting lah, lebih penting daripada motor di kandol ini ya. Aduh, body depan pecah, kan, semua belakang juga ternyata pecah pak, dudukannya semua. Itu kan pelaku utama. Iya sih, bukan pelaku tapi peran utama. Iya sama aja. Oh, kita beli bensin dulu. Ya kalau kita bensin masih banyak nih pak. Kayaknya sih, kayaknya masih nanti aja lah di Garut. Ya. Bernyanyi kita diajak majuan pak, sana. Harus, gua majuan dulu. Majuan udah. Oke. Jadi Ricardo sama temennya isi bensin. Siapa sih namanya pak? JW apa sih? JW BDB Vlog. Gak tau dah. JW G apa ya? Gak tau. Pusing, namanya susah. Singkatan gitu ya? Iya, namanya susah. A few moments later. Hahaha.
Ribet. Ribet. Duduk. Kerikil. Di belakang. Berapa ini gua? Wadaw. Kalem. Udah ke mana gak? Udah ke mana pak? Gitar. Gak apa-apa lah. Ampun, gerimis coy. Aman lah segini mas. Sepertinya panas, ada GL.
Aduh, anak gel kayaknya emosi juga itu. Oh iya, agak jaga jarak dulu, Pak. Makin panas, dipepet terus. Kita pepet dari belakang. Oke. Sampai mana? Sampai mana? Sampai mana? TV-nya, ayo, 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 ayo. Ah, paling males belakang telek nih, mencret yang jauh banget nih. Males gak kalau udah jalan berantok sih? Cuma pakai underbone doang, gak miring tapi.